Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Aprilianti Pratiwi, pada mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang teori-teori komunikasi antar budaya. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami teori-teori komunikasi lintas budaya serta menerapkan teori-teori tersebut untuk mengembangkan pemikiran dan gagasan kaitannya dengan ilmu komunikasi lintas budaya. Mahasiswa memiliki rasa toleransi antar budaya, memiliki mindful atau kesadaran yang tinggi terhadap individu atau kelompok yang berbeda budaya. Mahasiswa mampu menganalisis dan menemukan jalan keluar atas isu-isu rasis dan etnisitas serta konflik antar budaya. Subcapaian mata kuliah ini adalah Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi teori-teori dalam penelitian komunikasi lintas budaya. Teori yang akan kita bahas pada video kali ini adalah teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory. Teori ini Berakar dari perspektif sosial-psikologi yang menitikberatkan pada proses-proses dasar bagaimana kita menambah pengetahuan tentang orang lain. Menurut teori ini, kita ingin dapat memprediksi perilaku orang lain dan oleh karenanya kita akan termotivasi untuk mencari informasi tentang orang lain tersebut. Teori ini dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese untuk menggambarkan saling keterhubungan antara tujuh faktor penting dalam proses pertukaran secara diadik, yaitu komunikasi verbal, ekspresi atau komunikasi nonverbal, perilaku pencarian informasi, kedekatan, timbal balik, atau pertukaran kesamaan dan kesukaan. Terdapat tujuh asumsi teori pengurangan ketidakpastian. Yang pertama adalah: Orang mengalami ketidakpastian dalam konteks interpersonal. Ketidakpastian adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, sehingga menghasilkan tekanan kognitif. Ketika orang asing saling bertemu, maka perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka, atau untuk menambah kemampuan untuk memprediksi. Komunikasi interpersonal, atau komunikasi antar pribadi, adalah sebuah proses perkembangan yang terjadi melalui beberapa tahapan. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah sarana utama bagi pengurangan ketidakpastian. Jumlah dan sifat informasi yang dibagi oleh masing-masing orang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, adalah mungkin untuk memprediksi perilaku orang lain dalam sebuah mode hukum. Jadi, dengan kata lain, teori ini adalah digunakan untuk kita memprediksi perilaku orang lain ketika kita pertama kali bertemu dengan orang tersebut, anda ingat-ingat saja, ketika pertama kali bertemu dengan pacar anda dulu misalnya, atau bertemu dengan calon mertua, ketika datang ke rumah pacar anda misalnya untuk yang laki-laki, ya, bagaimana yang harus anda lakukan ketika anda bertamu ke rumah calon mertua tersebut? Pasti anda um, apa ya, mengalami hal-hal yang apa ya kebingungan apa yang harus saya lakukan ya boleh nggak saya begini ya boleh nggak saya begitu ya kira-kira nah, ini adalah yang akan dibahas oleh teori ini terdapat tiga strategi dalam pengurangan ketidakpastian yang pertama adalah strategi pasif yaitu mengurangi ketidakpastian dengan sebatas mengamati sesuatu yang dianggap tidak pasti jadi ketika seseorang melakukan strategi pasif dia hanya akan sebatas mengamati saja apa yang dianggap dia tidak pasti. Jadi dia hanya dia tadi bersifat pasif ya melihat situasi saja. Kemudian yang kedua adalah strategi aktif adalah dengan mengurangi ketidakpastian dengan menggunakan orang ketiga. Jadi ketika seseorang itu mengalami ketidakpastian untuk berkenalan misalnya dengan orang lain, maka dia akan menggunakan orang lain ya, untuk mencari informasi tentang orang lain tersebut. Seperti itu. Jadi ketika misalnya ada si A mau berkenalan dengan si B, lalu dia akan mencari si C untuk bertanya tentang informasi terkait si B tadi. Lalu yang ketiga adalah strategi interaktif adalah mengurangi ketidakpastian dengan melakukan pendekatan pada sasaran. Nah, di mana strategi yang ketiga ini orang tersebut lebih agresif jadi ketika dia mengalami suatu ketidakpastian, dia akan langsung mendekati sasarannya supaya ketidakpastiannya itu bisa terbukti. Ada contoh kasus, yaitu ketika seseorang, misalnya, di sini saya ambil kasusnya adalah Sidino, ya, sedang dalam perjalanan menuju Universitas Pancasila. Dino duduk bersebelahan dengan seorang perempuan dalam sebuah KRL. Ya. Dia belum mengenal perempuan tersebut. Setelah beberapa menit mereka duduk, ya, duduknya agak berdekatan, Dino merasa tidak nyaman dengan suasana itu. Ya. Dia merasa mungkin kaku banget seperti itu. ya. Akhirnya timbul rasa ketidakpastian. Apakah perempuan di sampingnya ini merasa nyaman atau tidak sama seperti dia. gitu ya. Atau mau berkenalan tapi malu-malu atau alasan-alasan lainnya. Nah, berbekal rasa ketidakpastian itu dan ketidaknyamanan itu, akhirnya Dino mengajak orang yang ada di sampingnya itu untuk berkenalan. Dan tak lama kemudian, perempuan itu pun buru-buru untuk turun di stasiun berikutnya. Dalam waktu yang bersamaan, Dino akhirnya mengalami ketidakpastian ketidakpastian yang kedua ya bahwa setelah ia menganggap dirinya terlalu sok akrab ya, dengan perempuan tadi atau dia jadi berpikir seperti ini, aduh tadi saya salah ngomong nggak sih atau saya tadi gesturnya aneh kali ya makanya oh, cewek itu tiba-tiba pergi. Ini adalah ketidakpastian kedua yang timbul dalam diri Dino. Padahal tindakan yang Dino lakukan barusan ya adalah untuk mengurangi ketidakpastiannya. Budi dan Nishida mengatakan bahwa teori ini sebetulnya dapat digunakan untuk ranah komunikasi secara umum, tapi juga bisa untuk menjelaskan komunikasi antar budaya dan antara orang-orang yang berbeda budaya. Beberapa penelitian menemukan bahwa hubungan yang melibatkan perbedaan budaya menggunakan strategi pengurangan ketidakpastian. Teori ini sangat baik digunakan untuk berinteraksi awal dan mengakibatkan perubahan perilaku seseorang saat memulai suatu hubungan. Teori ini kemudian menjadi dasar dan awal dari teori yang dikemukakan oleh Budi Kuhn selanjutnya, yaitu teori uncertainty and city management. Sekian teori ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.